Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Al Halal family. Welcome to the channel, you beautiful people. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, guys, we'll be reacting to the Mandalika circuit. This video was suggested by Idu Ganting Termankase. Thank you very much, shukran mercy for your kind suggestion. The video is by Agus Haranto, and the link is in the description in case you guys wanted to check it out. So without further ado, guys, let's get started with this video. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi. Such a nice weather, nice and sunny. Look at that, the resort's coming along too. Makin dilimpahkan rezekinya. Tidak lupa kita berdoa semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Amin. What a beauty. Ya, di siang hari tanggal 7 November 2021 persis road, di hari Minggu ini roundabout. Kita sama-sama melihat kembali there's bagaimana progres dari pengerjaan atau capaian pada sirkuit Mandalika, dan hari ini sangat-sangat cerah dan kita juga disuguhkan pemandangan air pasang yang sangat memukau. Di bawah sini terlihat sekali pengerjaan untuk area di mana camping dan glamping nanti serta area parkir terus dituntaskan pada sisi barat atau dari west end area di sebelah barat sirkuit Mandalika. It's sure coming along. Ya, pencapaian untuk pemasangan tribun di sebelah kiri dari tikungan yang ke-15 menuju 16 sudah terlihat sekali. Barusan hampir 6 seksan akan berdiri total, jadi bisa menampung lebih dari 3.000-an penonton. Dan inilah tikungan yang ke-17, kita masuk ke trek lurus langsung. Dan di sebelah kiri dari race control building di sini atau di bawah sini, kita bisa melihat sejumlah teman-teman kita dari Polri, dari TNI standby dan berjaga-jaga di sini untuk bagaimana melakukan pengamanan sistem di gelaran IATC maupun WSBK yang dalam 1-2 minggu ke depan ini. Ya, adapun rombongan mereka sekarang sedang berada di kawasan Mandalika. So much has been done and yet there's still so much left to do. Di Hotel Novotel Lombok. Dan inilah pemandangan di belakang area race control yang merupakan area untuk kesiapan dari RMI atau Road Grip Motorsport Indonesia untuk menyiapkan peralatan dan perlengkapan termasuk bahan-bahan untuk pengecatan pada track length di 4,31 km pada 17 jumlah tikungan ini. Ya, sudah terlihat rapi sekali sisi pedok garasi di sebelah kiri trek lurus. Kemudian untuk area tribun yang ada di sisi kanan merupakan tribun premium. On both sides of the track, it looks nice. Yang penting balapnya seru, yang penting pembalap memiliki kesan atau memiliki pengalaman yang sangat-sangat menyenangkan buat mereka. Di sisi kanan setelah melewati tunnel 1, kita melihat persiapan dari sejumlah tribun di sini yang mana di sini merupakan main grandstand di 1A. Kemudian di sebelah kirinya bangunan yang kemarin sudah kita soroti setiap hari, yaitu bangunan untuk VIP Village khusus bagi para pemegang tiket Sultan di MotoGP nanti di WSBK ini. Ya, persiapan demi persiapan terus kita lihat, kita pantau, kita kawal bersama hampir setiap hari. Kemudian persiapan di sisi luar sini di belakang pedok sudah dilakukan pemasangan semacam fence atau pagar. Jadi ini untuk membedakan kawasan VIP di sebelah kanan, ya sebelah kiri merupakan kawasan yang khusus bisa diakses oleh Dorna Sport dan tim, kemudian IRTA termasuk kru-kru dari masing-masing tim para pembalap. Jadi pagar barusan itu sudah menjelaskan tidak bisa diakses bebas menuju area pedok dan garasi karena kita tahu sensitif sekali setiap ruangan bengkel yang ada di dalam pedok nantinya. Dan kita berada di tikungan yang pertama sekarang, melihat ke arah observation deck yang sudah hampir tuntas pengerjaan pada 100%. Could be also area maybe for the media. Yang khusus buat PPIP. So they have a good view of the track. Tuntas, dan inilah pemandangan kalau kita ada di observation deck melihat ke arah trek lurus. Tikungan pertama, tikungan kedua, dan juga progres dari main grandstand 1B juga di sisi kanan. Track line menuju tikungan yang kedua juga sudah hampir tuntas dikerjakan, tinggal peletakan dari papan-papan sebagai alas duduk para penontonnya.
Ya, menuju ke tikungan ketiga dan keempat di sini belum ada terbentuknya dari long lap penalty di sisi kanan track, dan pemasangan dari CCTV di sisi kanan service road juga terus dilakukan. Nah, adapun sejumlah ratusan tiang untuk PJU atau penerang jalan pada service road akan diinstal dan beberapa sudah terpasang. And on this side as well, those are built. But you see these other areas, like on the left side, still you can see there's a lot of work to be done. Tahu untuk konsep street circuit, and even on the right too. Mandalika di sini memang sudah diputuskan, sudah ditentukan untuk area yang bisa difungsikan untuk kepentingan umum, yaitu nanti area tunnel, area laba-laba atau jalan yang ada di zona tengah sirkuit, kemudian service road baik inner maupun outer. So, jadi pemasangan tiang-tiang untuk penerang jalan yang dilakukan untuk sementara memang sudah terpasang di seputaran tikungan yang ke 11 menuju 12 terus membentang. Nantinya juga di sepanjang trek lurus sudah mulai terpasang untuk tiang lampu penerang jalan di service road sendiri. Nah, inilah tikungan ke-10, sudah tidak asing lagi. Di sini angin sangat kencang dan kamera udara sedikit mengejutkan barusan. Semoga tidak terganggu buat kita semua sama-sama melihat dan menyaksikan bagaimana progres dan perkembangan pada hari ini. Dan terpantau barusan dari kejauhan sini juga, dari tikungan ke-9 menuju tikungan ke-7 sudah dilakukan pengecatan pada track limitnya. Dan pengecatan pada runoff juga di tikungan ke-10 sudah selesai, baik pun di tikungan ke-11. Dan pemandangan pantai di Pantai Serenting di sisi selatan sirkuit Mandalika sangat-sangat indah dan menakjubkan di hari ini di panas terik seperti ini. Nah, di sisi selatan sirkuit Mandalika dihiasi dengan ombak-ombak yang sangat menantang buat para pecinta selancar. Jadi di sini bukan saja orang untuk menonton MotoGP, orang yang bermain ke pantai, dan para bule-bule yang suka sekali bermain selancar atau surfing. Jadi bisa menikmati sederetan ombak yang non-stop, yang sangat konstan setiap hari selalu ada dari pagi sampai 24 jam. And the water comes quite close to the circuit because you can see in this corner. Dipersiapkan, dan di sini juga menuju ke tikungan ke-12. Seperti yang saya ulas tadi, sudah ada berdirinya tiang-tiang lampu di luar spectator fence. Maybe inshallah by end of this year they'll probably have a circuit and the surrounding areas done. Because you could see the resort, like the hotel area was done and the circuit itself is done. Ya, kita berada di just the surrounding areas and some melihat ke arah that's the area I guess people can sit. Putaran kita lakukan seperti watch. Biasa dan pengerjaan dari hari ke hari semakin terlihat. Surprised they don't have a cover for it. Or maybe they're still working on it. Dan juga area pedok. Because it's gonna be hot just sitting out in the sun. Especially if tourists come from other parts of the world that are not used to like the sun of Indonesia, they'll have hard time. This one has. Ya, satu lap putaran sudah kita lakukan seperti tadi. Dan inilah perkembangan dari area podium. Jadi yang masih khawatir dengan keluarnya crane di sini, juga ada dua celah di sebelah kiri untuk jalur keluar dan bisa di Nah, di sisi belakang pedok seperti kolam renang itu penampungan air yang nanti difungsikan untuk ke masing-masing toilet yang ada di bangunan garasi, sehingga ada pemompaan dan masing-masing garasi memiliki toilet seperti karburator yang pernah kita bagikan, dan di situ sudah ada persediaan air, jadi tidak perlu penampungan air di atas, tapi sudah ada pompa yang akan menyediakan. Dan di sini di area medical center sudah terlihat ada parkirnya helipad untuk Basarnas yang sedang melakukan uji coba pendaratan dan take off di sini. Kemudian persiapan dari sisi lain juga untuk jalan provinsi tentu saja akan dilebarkan dan mungkin akan dituntaskan di saat selesai gelaran WSBK, terutama nanti di saat menyambut MotoGP. Dan Basarnas helikopter juga sudah standby. Mungkin ini saja yang bisa kita bagikan ke teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak. Selamat berhari Minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's really really cool. It's awesome. So the track is coming close to completion. Like I said, the track itself seems to be done. It's just the surrounding areas that still need a bit of work, and it's getting really really close. I think it was supposed to be done earlier in 2021, but because of COVID, things kind of got pushed back.
And I'm guessing probably inshallah by end of this year, maybe beginning of next year, it should be done. So if you guys know the exact date of when the track is supposed to be done and when the race is gonna start, please do let me know in the comment section below. If you have any other cool videos of the track, then also suggest that and put your suggestions in the comment section. If you guys like this video, then don't forget please to smash that like button and subscribe to the channel. And as always, thank you very much guys for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family, inshallah. I'll see you guys in the next video. Take care and wassalam.